Pada tubuhku ada tanda-tanda Yesus. Beberapa orang kudus mengalami stigmata, stigma atau stigmatis yang diartikan sebagai tanda. Kali ini kita akan mengenal stigmata, Santo Fransiskus dari Assisi. Sahabat Katolikku. Stigmata adalah tanda tubuh, luka atau sensasi rasa sakit sesuai dengan luka penyaliban Yesus Kristus, di antaranya di tangan, pergelangan tangan dan kaki. Stigmata banyak dijumpai pada Ordo Katolik. Kali ini kita akan membahas stigmata, Santo Fransiskus dari Assisi. 2 tahun sebelum kematiannya, ia memulai perjalanan ke Gunung Laverna selama 40 hari puasa. Suatu pagi menjelang hari raya peninggian salib, seorang malaikat bersayap 6, menampakkan diri kepada Fransiskus dari Assisi saat dia sedang berdoa. Malaikat itu mendekat, Santo Fransiskus pun dapat melihat bahwa malaikat itu disalibkan. Dia direndahkan oleh pemandangan itu, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang digabungkan dengan rasa sakit dan penderitaan. Ketika malaikat itu telah pergi, Fransiskus konon dibiarkan dengan luka di tangan, kaki, dan lambungnya, seolah-olah disebabkan oleh tombak yang sama yang menusuk lambung Kristus. Bayangan paku segera muncul di tangan dan kakinya, dan luka di sisinya sering merembes darah. Pergelangan tangan dan kakinya yang tampak tertusuk paku, dengan kepala paku muncul apalagi sebelah kanannya ada luka besar seperti ditusuk tombak, dan sering berdarah sehingga tunik dan celananya basah kuyup dengan darah sucinya. Sahabat Katolikku, semoga kisah stigmata yang baru kita dengar ini menambah pengetahuan dan iman kekatolikan kita. Tuhan berkati.